Selamat datang kami ucapkan kepada tim pengabdian masyarakat UMP dalam rangka pelatihan Endang Minangkabau pada komunitas seni budaya Saribanilai Nagari Jaho. Bunda Bumudi yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini di Rumah Gadang Simpang Nagari Jaho. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di rumah gadang Bu Endang ini. Dan selawat dan salam tidak lupa kita panjatkan, kita titipkan yakninya untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati yaitu Pak Selendra atau tim dari UMP untuk pelatihan dendang, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu Bunda Kandung yang berkenan hadir pada malam hari ini, dan Bapak Dendang Randai pada komunitas budaya Saribanilai Nagari Jaho. Dan harapan kami di sini pelatihan ini tidak cuma sekali ini, dan kami sangat berharap pelatihan ini berkelanjutan, dan untuk tempat dan waktu insya Allah kami dari Pemuda akan menyediakan. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada ibu-ibu senior-senior telah ingin berkecimpung di dalam pelatihan pemenang ini. Dan sekali lagi harapan kami kepada tim dari UMP agar pelatihan ini berkelanjutan. Dan kami Pemuda siap untuk menyiapkan waktu dan tempat di Nagari Jaho. Mungkin sekian dari saya, banyak salah. Akhir kata, bila terakhir berhidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menimpakan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di rumah gadang Nagari Jaho pelatihan dendang Minangkabau pada komunitas seni dan budaya Saribanilai Nagari Jaho Universitas Negeri Padang. Dan yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, uni-uni, uda-uda, dan teman-teman, yang semoga pelatihan yang akan diadakan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak nagari, pemuda dan pemuda-pemudi, pemuda-pemudi di Nagari Jaho ini, dan semoga bisa dikembangkan dan dilanjutkan nanti oleh anak-anak di Nagari Jaho ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi oleh Allah untuk berkumpul, untuk menyatukan visi dan misi kita. Negeri jauh terkenal dengan seni dan budayanya. Bersyukur komunitas kita sudah dilantik oleh pemerintah negeri yang langsung diketuai oleh Ananda Suci selama saja untuk masa-masa mendatang. Seterusnya kami dari UMP, saya sebagai ketua PKM pengabdian pada masyarakat, saya langsung tunjuk kampung halaman tercinta. Itulah salah satu yang memberikan sedikit kontribusi untuk anak kemanakan adik-adik kita hormati. Ketua pemuda kita, Rino. Terusnya, ya, beliau ini seorang Semando, seorang lucana, seorang keluarga yang ingin mengabdikan diri, khususnya di seni tradisional di yang ada di negeri jauh. Setaruhnya anak-anak Ambo, adik-adik Ambo, lucana Ambo, sagalonyo. Kebahagiaan bagi Ambo sekarangnya dengan adanya komunitas di bawah pimpinan, di bawah pemerintahan nagari. Ini salah satu bentuk melalui seni dan budaya. Moga-moga gimana menyatakan diri kita itu orang yang punya budaya dan menjunjung tinggi budaya daerah kita. Itulah harapan Ambo supaya awak jadhanyo di dalam rami ini ko sajo berkelanjutan hendaknya nanti. Angkatan Sambah di Patinggi, maaf cerita bahasa rato, si Koci Sugiro di Tanang punya nak tentu jalan turak. Malam tiang madang tampuk balai madang pulau untuk kebuah alamnya. Pihak di hari sehari kini di malam sama labranku hari bayuk kuelok lado kita kesadonyo di rumah gadang di Tagari Jauh ilmuwan dan pengetahuan tentang masalah budaya dari Padang Panjang termasuk Pak Sailendra Triyata Pajan sendiri. Puji syukur pada Allah, Allah Ta'ala kayu sungguh di malam semalam nangku itu bersungguh mungkin sekali balut. Thank you.
Akabah. Ada yang sairah tiga-tiga ada di situ. Jika ada semua di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Ada yang tiga-tiga ada? Ada, Pak. Sana ada, ya? Untuk karimbo di sana esok, ke jati usaha di tabang, ambil saja lupa gunung. Dan tadi. Sebagai kode untuk menutup atau menandukan randai sudah selesai atau sudah berakhir. Kemudian di dalam isi dendangnya bisa saja permohonan maaf kembali atau pengharapan di masa-masa lainnya bisa kembali atau balik randaiku dipertunjukkan. Kan seperti itu. Nah, kita coba dana. Simarantang Tinggi merupakan dendang untuk menutup pertunjukan randai. Dendang Simarantang Tinggi. Iya. Si sampiang laki nan di pinggang hari lelarui tengah malam randai baranti hanyo lahi talempong mair yang di belakang sana Salah satu dendang ratu Suwayan, Sungai Balanti. Runding barali asu itu kandung pada pandai. Termasuk setengah tiang, lintau barotan ada, lintau buah ada,
Kemudian ada Tamasu, masih ada ya? Iko, dendang? Moropeti. Ya, moropeti bisa dipakai untuk dendang low rhythmic atau dendang batimpu tapi lambek. Begitu rangan. Kalau bersejobang masih karakternya kategorikan low rhythmic. Ya. Kalau yang dendang capek serupa sirih langkok. Na ulama suto bagalong ko dapet padang lagani-gani ambil panikam la ulanago ambil panikam la ulanago sansai la badan den tolong la ragukan den mama ragu-ragu den dima-dima la tukini atau nang atau nang setuju nang setuju itu ada dendang ya oke dendang setuju dendang lintau buo ataupun masih itu masih karakter lanjut Lintau Buo masih low rhythmic. Lengan deket, deket, pak pula di banda, di banda. Lengan gada, pak kila dirimbo. Oi, lengan gada, pak kila dirimbo. Oi, lasa jaket, enakan dua masalah pengaja, pengaja. Oi, lengan gada, enakan dua aku antibo. Oi, lengan gada. Jangan jauh tak patahkan diri.